Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdul dari Plaza GPS. Kali ini saya akan mereview satu produk GPS handheld dari Garmin, yakni Oregon seri 350. Untuk spesifikasi GPS ini memiliki dimensi fisik berukuran 6,1 x 11,4 x 3,3 cm dengan ukuran tampilan 3,8 x 6,3 cm atau sekitar 3 inci. Sedangkan resolusi yang dimiliki oleh GPS ini yakni 240 x 400 pixel. Untuk jenis layar yang digunakan oleh GPS ini yakni menggunakan jenis layar transflective. Seperti saya pernah katakan, layar transflective ini memiliki tampilan yang lebih baik dibanding dengan jenis layar yang lain. Selanjutnya, untuk berat dari unit ini sekitar 7,4 ons atau 209,8 gram apabila kita menggunakan dua baterai. Ya, di sini ada slot baterainya di belakang. Untuk jenis baterai yang digunakan oleh unit ini yakni baterai lithium ion yang dapat diisi ulang, ya. Jadi apabila akan membeli produk ini akan mendapatkan satu paket baterai dari Garmin langsung yang bisa diisi ulang. Kita juga bisa mengisi baterai dengan merek lain. Seperti contoh di sini saya sudah mengisikan GPS ini dengan baterai Alkaline di sini. Selanjutnya, produk ini memiliki ketahanan terhadap air dengan jenis IPX7, yakni mampu bertahan di dalam air dengan ketinggian 1 meter selama 30 menit. Untuk masa pakai baterai dari unit ini bisa sampai 16 jam. Unit ini memiliki kamera di belakang dengan resolusi 8 megapiksel dilengkapi dengan autofocus. Untuk ukuran memori, ukuran memori pada unit ini sebesar 4GB untuk internal, dan kita dapat memasukkan memori eksternal sebesar maksimal 32GB. Kelebihan lain dari unit ini yakni mampu membuat waypoint sebanyak 10.000 dibandingkan dengan Oregon 650 hanya mampu membuat waypoint sebanyak 4.000, sangat signifikan sekali. Lalu dapat membuat rute 250 dan memiliki log jejak sekitar 20.000 titik dengan 250 jalur. Dan fitur lain dari GPS ini memiliki sambungan lir kabel yakni Bluetooth dan WiFi serta berbagai macam fitur yang lain. Langsung saja kita nyalakan unitnya untuk melihat fungsi-fungsi atau fitur-fitur menu yang dimiliki oleh GPS Oregon 750 ini. Langsung kita nyalakan unitnya. Tombol power ada di sebelah kanan atas. Saya pencet di sini. Kita tunggu ya, unitnya sudah menyala. Kita tunggu sebentar. Ya, ini adalah tampilan awal dari GPS Oregon 750. Di sini ada beberapa menu dasar, yaitu menu aktivitas yang akan kita lakukan. Kita bisa memilih salah satunya sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan.
Di sini pertama ada fish memancing, ada klim, lalu ada geocache, lalu ada hike, ada tour cycle, lalu ada lagi di sini mountain bike, hunt atau berburu ya. Ada beberapa ya, ada sekitar ada 6 menu yang pertama ditampilkan oleh Garmin Oregon 750. Lalu di bawah bagian bawah kita memiliki 3 menu. Di sini ada seperti tanda search ya. Dalam tanda search ini kita memiliki beberapa pilihan menu juga, mulai dari waypoint, recording, track, frontic routing, koordinat, alpois, kota, cities, dan kids. Kita kembali lagi. Lalu untuk kedua ada IQ Connect ya. IQ Connect ini kita dapat menginstal aplikasi yang tersedia di website resmi Garmin, yakni webnya adalah apps.garmin.com. Jadi kita bisa mencari aplikasi yang kompatibel dengan GPS Garmin ini. Selanjutnya di sebelah kiri bawah ada menu option ya. Di sini ada berbagai macam menu option, mulai dari sistem, display, bluetooth, wifi, map, sampai terakhir itu adalah about dan reset ya. Jadi kita bisa mereset ulang juga apabila kita telah lama menggunakan aplikasi ini dan ingin menggunakan unit ini dan ingin kembali ke pengaturan awal. Kita bisa mereset di menu option. Selanjutnya kita memasuki menu lengkap ya, dengan cara menekan tombol power sekali aja di sini. Ya, maka GPS akan menunjukkan beberapa menu lengkap di sini. Nanti kita akan praktekkan beberapa fungsi dari GPS ini. Menu yang pertama ya, yakni setup. Setup sebagaimana kita lihat tadi mirip seperti ini menunya yang seperti tadi. Lalu di sini ada mark waypoint, ya, penanda waypoint di sini. Lalu ada map, tampilan map ya. Ini adalah tampilan map bawaan ya. Untuk map Indonesia hanya ditampilkan nama-nama kotanya saja, karena saya belum memasukkan map Indonesia ke dalam GPS ini, jadi belum sedetail seperti nama jalan, sekolah dan lain sebagainya, karena saya belum masukkan, jadi belum detail. Selanjutnya di sini lagi ada notifikasi ya. Salah satu fitur dari GPS Garmin Oregon 750 adalah notifikasi. Jadi kita bisa menyambungkan unit ini ke smartphone kita dan kita akan menerima notifikasi seperti notifikasi WhatsApp, notifikasi telepon, notifikasi SMS, BBM dan lain sebagainya. Nanti kita akan praktekkan, kita coba. Lalu di sini ada kompas, penentuan arah seperti biasa. Ini IQ Connect yang tadi saya jelaskan, jadi kita bisa menginstal aplikasi yang compatible pada unit ini dengan mendownload aplikasinya terlebih dahulu di apps.garmin.com. apps.garmin.com. Di sini ada weather, cuaca, penentuan cuaca di sini. Lalu di sini ada kamera. Nah, kita bisa tes kameranya di sini. Kamera ini memiliki resolusi 8 megapiksel. Kita bisa lihat ada fitur autofocus. Ini kameranya. Lalu di sini ada photo viewer. Ya, photo viewer ini yang menampilkan hasil dari jepretan kita. Lalu ada sync in go, ada active route, active history, router planet, waypoint manager, track manager, adventure, share wireless, terus ada proximity alarm, ada area calculation, kalender, sun and fish, sun and moon, basilic atau apa namanya center, ada centernya juga di sini, kita coba ya, nyala di sini. Lalu juga ada waypoint averaging, kalkulator, alarm, stopwatch, vibration dan satelit. Satelit ini menunjukkan satelit yang tertangkap oleh unit GPS kita karena posisi saya berada di dalam ruangan. Jadi apabila saya berada di luar ruangan, maka keterangan satelit sini akan semakin banyak. Oke kan? Selanjutnya saya akan mempraktekkan beberapa fungsi. Ya, mulai dari pengaturan di sini. Dalam sistem ini kita bisa mengatur
text language, bahasa ya. Garmin Oregon memiliki 3 pilihan bahasa, yakni Inggris, lalu di sini ada bahasa Thailand dan bahasa Indonesia. Lalu kita bisa masuk ke menu aktivitas. Nah, di sini ada menu aktivitas kan. Jadi kita bisa menambahkan aktivitas sendiri. Jadi kita bisa menambahkan aktivitas sesuai yang kita inginkan. Contoh, kita bisa create aktivitas di sini. Saya ambil icon. Pertama kita disuruh pilih icon. Saya contoh aja, saya ngambil icon sepeda ya. Kita efektif di sini. Kita tulis jalan-jalan misalnya. Jalan-jalan. Jalan jalan. Kemudian kita checklist di sini. Nah, di sini akan mendapat notice. Ya, di sini muncul kan aktivitas yang tadi kita buat, langsung bisa kita eksekusi. Kita tinggal klik aja di sini. Nah, di sini start. Jadi pada peta yang ditunjukkan oleh GPS adalah peta posisi kita. Karena sebelumnya sudah saya katakan, saya belum memasukkan peta Indonesia di GPS ini, sehingga untuk tampilannya hanya standar. Bisa kita langsung start kan? Dan ya, aktivitas yang telah kita lakukan sudah mulai terekam. Jadi jalur yang kita lewati, jarak tempuh kita, kecepatan kita pun akan kerekord di Garmin Oregon 750 ini. Selanjutnya kita lihat lagi menu lainnya, yakni waypoint. Di sini kita bisa menandakan waypoint. Di sini ketika kita pilih waypoint, tampilan akan seperti ini. Kita bisa melihat di sini banyak menu. Di sini kita lihat ya, di sini ada pilihan mulai dari cek foto sampai edit rute sampai viewmat. Oke, selanjutnya GPS Oregon 750 ini support ke Garmin Connect. Kita bisa langsung mencobanya di sini. Saya akan menyediakan smartphone. Pertama-tama, agan-agan sekalian harus mendownload aplikasi Garmin Connect di Play Store. Download secara gratis, karena saya sudah mendownloadnya, jadi tinggal di connect. Langsung saya buka di sini. Ya, di sini ada buat akun SIGIN. Apabila agan belum memiliki akun, silahkan buat. Apabila sudah memiliki akun, silahkan sign. Saya sign di sini. Di sini kita checklist. Sebentar, kita checklist di sini. Kita berikutnya, tunggu sebentar. Selanjutnya saya akan login akun di sini. Ya, langsung kita berikutnya. Sekarang kita hubungkan perangkat GPS dengan smartphone kita. Pada menu GPS kita pilih ke pengaturan, masuk ke bagian Bluetooth di sini dan tunggu. Lalu buka Garmin Connect, lihat pengaturan Bluetooth, hidupkan Bluetooth di smartphone agan. Tunggu sebentar. Proses ini memerlukan koneksi internet ya kan ya. Sekarang kita lihat telusuri perangkat yang kompatibel. Kita search di sini seriesnya Oregon 7 series, kita pilih. Ya, sini kita lihat pengaturan. Tunggu sampai Bluetooth dari GPS ini terbaca oleh smartphone kita. Sudah terbaca di sini kan. Langsung kita connect aja, menyandingkan, tunggu sampai ada notifikasi. Kita pilih pasangkan. Lalu kita kembali ke sini. Garmin Connect selesai. Ya, di sini ada sedikit sudah connect. Baterainya ini, Pak, mau habis.
Nah, di sini sudah connect. Jadi fungsi Garmin Connect ini adalah aktivitas yang kita lakukan di GPS akan terrecord secara otomatis dengan smartphone kita. Jadi nanti dia ada semacam transfer data track dan lain sebagainya secara otomatis. Jadi kita bisa melihat hasil dari kegiatan kita di smartphone kita. Oke, Gan, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk lebih jelasnya nanti agan-agan sekalian mendapatkan manual book tentang penggunaan Garmin Oregon 750. Terima kasih dari saya. Tunggu dan saksikan review-review produk lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.